Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Waida Almas, saya dari 10.3. Di sini saya akan membuat olahan makanan awetan dari bahan nabati yaitu susu solo. Untuk bahan-bahannya bisa dilihat di video. Campurkan semua bahan-bahan sesuai urutan yang telah ada di video. Campurkan semua adonan yang telah kita masukkan ke dalam baskom. Buat adonan seencer mungkin. Setelah itu kita bentuk adonan dengan teflon hingga adonan habis. Setelah itu kita buat isian dari sosis solo. Masukkan semua bahan-bahan secara berurutan yang telah saya tulis di deskripsi. Setelah itu kita bentuk sosis solonya hingga kulitnya habis, lalu kita lem dengan putih telur agar isiannya tidak kemana-mana di saat kita menggorengnya. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam kemasan dan jadi deh. Oke, sekian, terima kasih.